Halo teman-teman, kabar-kabar, apa kabar semuanya? Nama berita, bangsa Saipan cakap nama berita. Di mana tu? It's a good. So hari ini saya nak buat pembersihan, iaitu di bilik anak bujang saya. So dia lama tak balik sebab belajar di uni. Kalau ada semester break pun dia buat part time. So kalau ada anak tu kita kena didik betul-betul kat dia. Hari ni saya nak buat pembersihan satu bilik. Saya rasa ni satu hari saya boleh buat kot. So hopefully I can clean my sunroom within a day, sebab saya banyak bilik lagi yang perlu dibersihkan. Sebab saya seorang, rumah yang besar macam ni letih juga kalau kat office. So guna otak aja. So kalau kat rumah ni memang physical ya, energy tu gunakan tenaga. So bila macam ni lah kita. Kalau ada orang gaji tak apa, tapi semuanya saya buat sendiri. Kalau saya saya juga ucapkan terima kasih kepada warga online yang telah subscribe channel saya. So keep on giving support, bagi sokongan ya. Klik like, komen, subscribe dan share ya. And then kalau ada apa nama tu, fungsi dari YouTube saya tu macam membership, staff semua tu, support dan sokongan dari semua warga online, saya ucapkan terima kasih ya. Jom ikutin saya bersihkan bilik anak saya ataupun satu rumah. Kalau jadi perempuan ni letih ya. Kalau kat rumah ni kita guna full energy, tenaga yang penuh kalau nak bersihkan. Kalau umur saya macam ni, saya kena buat pelan-pelan lah. Ada orang tu letih tu dia ambil orang gaji, tapi saya buat sendiri. Kepuasan tu, satisfaction, buat kerja sendiri rasanya amat. Saya hargai diri sendirilah. Okey, ikutin video saya ya. Saya kena pasang mask guys, sebab saya ni allergic. Kalau kena debu memang rata-rata satu muka. And then apa nama tu, bersin. Hopefully dapat dengar suara ya guys. Eh, mana gelap layar tu dia ya. Sebab kalau tak pakai gelap, tangan kita ni kena bahan-bahan chemical ni kan, dia macam terkepas. So debu banyak. Anak saya ni minat animation. Semua bilik dia penuh dengan gambar animation. So kadang dia beli ni, gambar ni pun mahal juga guys. Tak nak beratus, RM40 macam tu. So mana spray saya? So kena bersihkan ni. Kena pakai kain pasal air tu. Kita guna spray untuk kayu supaya dapat apa nama tu, preserve kayu ni. Dia akan nampak macam dia baru lah guys. Macam ni pun boleh bersihkan juga, tapi penting tu kayu ni. Tapi jangan kat cermin ni lah. Kalau cermin dia rosak pula frame anak saya. Oh, debu banyak. Ini printer pun saya nak kasih anak buah, sebab saya ada satu lagi. Masa PKP saya beli satu, dia guna wifi. So saya nak let go, bagi kat dia lah. Sebab kesian kan, ayah dia tak mampu ni. Bagi kat adik kan tak apa. Ini mesti betul. Guys.
memang debu betul. Tetap apa benda dia ni. Masa nak balik ke kampus, kita berdua driving, so rushing, bertempiaran pula barang-barang. Mulut saya dah bang bebe, suruh kemas, suruh bersih 2 minggu sebelum jalan. Dan dengan anak saya ni suka venture, so saya expose dia pergi tengok dunia lah contoh. So bila dia seorang kan nanti bagi manja sangat, dia ada disiplin. Saya dulu anak polis, so saya didik adik saya, ibu saya buatkan table untuk diorang, diorang masak, diorang cuci kain. So bila diorang besar, so kita kena bersihkan. So make sure lah kita jagalah harta kan. Nanti kalau rosak mana nak beli lagi. So mana anak saya tu tak ada guna bilik ni, saya bersih kemudian saya masuk dalam plastik. Kedua tak masuk kan. Berkakak ayo. Terewek sangat lah kau. Kena terewek. Kalau rosak nanti macam mana nak beli lagi? Yang tak kerja. Bila dia balik nanti kena buka. Oh, tentu tak masuk ya. Budak-budak sekarang guys, diorang memang minat something like orang tua cakap kartun, actually animation. So macam anak saya, dia memang banyak koleksi macam ini. So every time dia tengok aja. Lepas tu saya train dia, sebab kita pun baca buku semua tu kan. In order to expand dia punya thinking, kita beli Lego yang harga kalau tak silap RM1 aja. Kemudian saya beli RM2, RM3 macam tu, dia boleh mix. Sebenarnya Lego ni kalau ada ibu bapa yang marah-marah tu, janganlah marah budak-budak. Sebab dia boleh create problem solving thinking skills, pemikiran ya, menyelesaikan satu masalah. So saya beli yang murah. Lepas tu bila dia menduduki peperiksaan UPSR darjah 6, kemudian tingkatan 3, tingkatan 5, saya buat agreement lah dengan dia. So kalau nak dapatkan ni animation ni kena belajar betul-betul. So bila promise tu, make sure tunaikan guys. Kalau tak tunai, dia akan lagi kemudian mood dia berlainan. Okay, so saya akan buat pembersihan ni, pakai ni. Murah je, beli dekat kedai-kedai murah tu, harga RM2 je, tak payah beli mahal untuk bersihkan diorang ni. Sebab seni diorang halus and very detail. So saya nak beritahu anak saya bersihkan you punya barang-barang. Bila dia balik, nanti dia bersih balik. Jom kita tengok macam mana nak bersihkan ni dengan secara detail. Tengok koleksi je. Ini tengok ni, satu ni boleh tahan juga harga ni guys. Saya kena buat bersih macam ni sebab takut nanti patah, saya pula kena marah. So ni sebab anak saya ni cermat, nanti mata dia menjeling kat aku.
mak aku ni bersih tak cermat, dia cakap aku bersih cermat kan, nahas nanti. So buat macam ni, satu ni boleh tahan guys. Tapi saya appreciate anak saya, bila ada rezeki saya beli je lah. Saya cakap hari ni tak dapat beli, lambat bila mak ada rezeki mak belikan lah. Kalau ayah dia memang tak kasih, tapi saya value my anak effort ya. Ini pun yang murah sikit lah, RM20. Tapi yang grup macam ni hoi, mak datuk mahal. Saya tengok yang ini, ini yang pertama saya beli kat dia. Then dia letak dalam gelas ni supaya tak berdebu. Ni dia dah, saya tak berani nak buka guys, nanti kena ketuk aku ni, kena marah. Ni koleksi, koleksi pula koleksi. Hey, ini dia punya. Dulu ada macam funfair tu, dia suka paling apa, token. Dia dapat semua ni. Cute guys. Ini tak tahu mana beli dulu, dekat Zoo Negara kot. Ini dia punya koleksi lah. Kalau ada funfair, kita pastikan dapat mainnya, dan dapat this gift. Cute. Dia suka penguin. Ini nomination. Ini saya rasa harga dia RM5.90 dekat Daiso saya beli ni. Ada supermarket tu dia jual. Nak pakai ni guys, bersihkan debu-debu. Dia combine color ni jadi macam ni. Dia panggil architectural thinking kan, macam ni. Kalau anak ada bakat tu, akademik dia tak berapa tapi dia skill. Jangan marah dia orang tahu. Hantar any of technical school. Okay. Kena tak minyak wangi. Ni kalau dalam bilik kata orang tua, letak creeping plant ni. Supaya dia dapat menyerap energi masuk dalam bilik, bagi tenaga. Kena bersih guys, buang debu, bersihkan rumah supaya debu tak menebal sangat. Dulu masa kerja mana ada masa, semua saya buat sendiri. Saya tak ada orang panggil ama sekat rumah. Saya nak pensan pun ada. Bayar helper pun sekarang mahal. Saya buat pelan-pelan lah. Dah besar ni kan, bersih rumah. Kalau tenaga ada, buat sendiri. Kena bersihkan bahagian ni pula. Dulu ini kamera my husband punya. Saya minat fotografi and videografi. That's why saya jadi content creator. Saya salah seorang train web designer untuk department saya dulu. So telah diberi penghargaan lah, operation department yang terbaik. That's why saya minat jadi content creator ni. Saya cuba-cuba mula-mula minat IT, all this thing. Ini tak boleh pakai sebarang ni. Saya tak boleh pakai langsung. Marah suami saya. Tak boleh sentuh. That's why I have iPhone. Pandailah saya dah pakai. Suka hati je pakai telefon. Tak payah guna kamera ni kan. Macam ni. Kalau banyak cover tu banyak lagi, kena lap. Dia ni suka membaca juga ni. Buku Jepang. Suka mainat dia baca. Ini pun aku dah bersihkan. Budak sekarang kalau dia minat, kadang siang saya tengok ibu bapa yang tak mampu. Ada pernah saya pergi
sebuah apa nama tu, kedai buku. Buku tu macam siswi lawak, dia cakap macam tu. Tapi dia macam educational, 30 lebih. Bapak dia tak mampu. Saya siang tengok dia, saya cek wallet saya ada juga duit tu. Lepas tu saya beli, saya bagi kat dia. Bapak dia cakap, kenapa kau beli? Jangan beli, dia cakap. Ini buku kartun ni tak bagus. Actually nowadays, orang dia orang pakai kartun untuk pembelajaran. More interesting. Ini dia bagi. Bapak dia marah saya, tapi tak apa. Saya cakap, saya sedekahkan. Happy budak tu. Saya pun happy. Tak apa, hasil Tuhan akan bagi saya rezeki. Macam tu lah, niat baik kan. Hai, bersih sudah ni. Sebab ni lantai lama guys. So kalau saya, saya tak pakai yang macam apa nama tu, dia main stick macam tu. Saya suka buat secara style lama macam ni. Sebab saya free time kan. So selap. Tengok, dia kayu lama paket tu. Tak kayu macam sekarang. Freezer dia. Kayu dia akan kilat. Macam ni lah. Kita kan buat kerja sebagai perempuan ni. Kalau tak ada orang gaji, buat sendiri macam ni lah. Barbecue tu saya lap. Boleh tengok buah katil. Bila kita sudah buang debu tu, kita vacuum guys. Saya suka vacuum ni sebab dia guna tali. Chargeable ya. Ni ada putih lantai ni sebab dulu dia orang cat apa nama tu, dinding. Sempah-sempah pula cat ni kat lantai. Sebab saya akan apa nama, bersihkan lantai ni nanti dengan special wood punya liquid gitu. Bila nak bersih bawah katil ni guys, susah nak sorok-sorok. So saya beli ni untuk extend dua kaki lah. So saya pakai ni. Boleh tarik apa yang kat bawah ni. Tengok debu. Tebal bawah katil ni guys. Tengok, saya baru dah baking. Tengok bersih kan. Bersihkan kalau buat katil, saya tak tahu apa benda. Tengok debu. Banyaknya. Tengok. Oi. Kenalah aku vacuum nanti. Ni. Bawah meja, bawah meja pula bawah katil. Aku pakai mask. Terkorek lagi guys. So pula bawah ni debu, kadang barang jatuh. Tengok debu. Paksa ambil bintina. Saya suruh balik. Ada bunyi-bunyi apa ni? Guys. Ambil vacuum dulu. Buat pencetan. Tengok tebal debu ni. Pasal
tempat yang benda-benda ngalur. Tak ada option. Dia tak tukar, malas. Untuk berolak di lantai ni dengan kayu ni tu. Dadah, tu dah bersih biliknya. Nanti kita buat pembersihan lagi ya. Kemas. Nanti balik nanti anak suka.